Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus, bertemu kita kembali dalam Rapsodi dari TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsikan firman Tuhan dari Pastor Chris yang bertajuk Menunjukkan Kebenaranmu dalam Memberi. Mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat 8. Ya, Allah sudah lebih daripada bersedia untuk melimpahkan kamu dengan setiap bentuk kasih karunia supaya kamu akan mempunyai lebih daripada cukup dalam segala-galanya, dalam setiap masa dan dalam setiap perkara. Dia akan membuat kamu berkelimpahan dalam setiap perkara baik yang kamu lakukan. Salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang berpengaruh, yang terhormat dan penuh impak dalam kerajaan Tuhan adalah untuk menjadi seorang pemberi yang setia dan murah hati bagi tujuan Injil. Ianya sungguh menginspirasikan untuk melihat mereka yang dipenuhi dengan semangat yang membara untuk menyebarkan Injil ke setiap sudut dan ceruk dunia. Lihatlah dirimu menjangkau semua orang di duniamu dan di luar duniamu dengan Injil sebelum Tuhan datang kembali. Fikirkan kesaksian yang mengagumkan mengenai buku kebaktian Rapsodi Reality yang tersedia ada dalam semua bahasa yang dikenali dan aktif dibicarakan di dunia ini, yang menjadikannya bahan yang paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Hal ini telah berlaku karena ramai orang di seluruh dunia menyediakan diri mereka, memberikan masa dan sumber mereka agar berbilion-bilion orang boleh membaca mesej Injil ini dalam bahasa ibunda mereka. Kamu boleh membuat keputusan untuk menjadi sebahagian daripada hal ini hari ini. Alkitab berkata, seperti yang telah tertulis, Dia telah membahagikan, Dia telah memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagimu dan melimpat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus 9 ayat 9 hingga 10. Memberi adalah kebenaran dan dengan menabuhkan benih kebenaran, kamu menghasilkan buah kebenaran. Dia berkata, kebenarannya tetap untuk selamanya. Iya, Kristus telah menjadikan kamu benar. Tetapi ada buah-buah kebenaran, dan buah-buah itu berasal dari kerja-kerja kebenaran kamu. Kerja-kerja kebenaran adalah benih-benih kebenaran. Benih-benih kebenaran dinyatakan terutamanya dalam pemberianmu, dan ia pasti akan menghasilkan tuaian yang berlimpah-limpah. Amin. Saudara dan saudari, mari bersama saya berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena membuatkan segala kasih karunia, setiap anugerah dan berkat duniawi datang berlimpah-limpah kepadaku, supaya dalam segala keadaan dan dalam apa jua keperluan, aku sentiasa berkecukupan sehingga tidak memerlukan apa-apa bantuan atau sokongan, diperlengkapi dalam kelimpahan untuk segala pekerjaan kebajikan dalam nama Yesus. Amin. Di sini ada beberapa renungan tambahan. Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Amsal 11 ayat 24 hingga 25. Dan 2 Korintus 9 ayat 8 hingga 11. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rapsodi Reality.
bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.